Hey guys, selamat datang lagi ke channel aku. Hari ini aku nak share gameplay video Elden Ring. Yang ni aku capture daripada PS4. Hari ini aku nak lawan PBR Mariner. Ini macam boatman yang mendayung sampan . PBR Mariner ni yang menjengkelkan ni, dia boleh hilang-hilang . Tengah-tengah pukul dia hilang jadi halimunan dan muncul di tempat lain. So kita kena lari dari satu tempat ke satu tempat untuk attack dia, kalau pakai melee macam akulah. Lagi satu benda yang menjengkelkan pasal enemy ni, dia boleh raise skeleton fighter . Boleh raise skeleton dan skeleton ni akan attack kita lah. So most of the time kita kena settle skeleton dulu, baru boleh attack balik main enemy tu. Kalau korang tak pernah bunuh skeleton, skeleton lepas dah dipukul sampai mati, korang kena attack juga dia punya tulang-tulang di atas tanah tu supaya dia tak hidup balik. Kalau kau tak attack, skeleton tu akan bangun balik. Sebab tu aku summon aku punya lone wolf spirit untuk tolong untuk attack skeleton while aku attack boatman ni. Dan juga kadang-kadang dia orang juga menolong untuk attack skeleton yang telah tumpas di atas tanah. Dia ni terletak dekat Summon Water Village. Summon Water Village ni ada di sebelah timur laut Limgrave. Kalau you dah lepas Stormgate, you bergerak ke arah timur, you akan sampai satu jambatan. Seberang jambatan tu ada kubur, dan lepas kubur tu adalah Summon Water Village. Tak apa-apa, susah sebab dia ni bukan great enemy, just enemy biasa je. Aku rasa itu je. Kalau korang suka video ni, like, share atau komen. Untuk tengok konten-konten yang sama macam ni, subscribe. Sekian gameplay share daripada aku.